Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya berada di Setu. Rencana kita mau telusuri jalur sini. Kita mau ngerogok. Kita mau cari telur sapu-sapu. Kalau nggak sapu-sapu, ditambah di sini juga banyak apa? Lobster, lobster, lobster air tawar. Ya udah nggak pakai lama, kita langsung aja cari. Yuk lanjut. Oke, kita taruh tas di sini aja deh. Karena kita mau turun, takutnya basah. Yuk lanjut yuk. Oke, kita langsung aja turun. Oke, ini ada lubang belut nih. Aduh. Jadi lubangnya itu pada dalam-dalam ya, udah gitu jarang juga. Anjir. Ini lubangnya ada nih, satu cobaan dicek dulu ya. Ada apa enggaknya nih. Ih, kosong coy. Anjir jeruk amat. Kenapa? Ya jeruk. Jeruk. Bongkar dulu aja. Kalau sini udang banyak banget ya tuh. Cuman ini harus pakai santet, sirip ya. Sirip.
Oke, lanjut kita bikin tungkunya dulu. Oke, kita lanjut rebus. Kita sambil nunggu si labi-labinya mateng, kita bikin sambalnya dulu, bumbunya dulu. Jadi si cabai ini, bawang juga diiris-iris dulu biar mudah ditumbuknya atau diuleknya. Lanjut kita tambahin garam. Garamnya basah karena udah lama ya, saya baru juga ngonten lagi. Oke, kita ulek. Oke, teman-teman, kita angkat dulu. Ya, berat amat. Oke, kita angkat dulu, pisahin. Lanjut kita masukin minyak goreng. Oke, cukup. Lanjut kita masukkan sambalnya. Oh. Kita masukin gula. Penyedap rasa. Oke. Ada daun salam, selila. Kita aduk. Oke. Lanjut kita masukkan si bulusnya tuh. Oh, ini keren. Oke. Terakhir nih. Wah, kegedean nih. Sistem kurungnya tuh gede banget. Bisa diaduk dengan. Oh. Oke. Wow. Oh. Oke, kita tutup sambil nunggu airnya asat. Lanjut kita masukin daun bawang. Oke. Lanjut kita tambahkan jeruk nipis. Biar ada rasa asamnya dikit. Oke, kita aduk-aduk. Oke, kita cobain dulu ya. Mantap. Oke, kita angkat dulu. Lanjut kita
mukbang. Oke. Oke teman-teman, udah jadi ya si labi-labinya atau si bulusnya. Tuh, ini tempurungnya tuh. Widih. Ajib. Oke, sebelum kita makan, kita baca doa dulu ya. Oke. Lanjut kita makan. Nih. Oke, ini si dadanya dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Jadi dadanya itu kenyal, kayak kikil, enak banget, gurih. Anjir, anjir tak. Kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini paha ya. Kayaknya ini paha belakang dah. Paha dekat ekor. Wah. Aduh. Ini kita makan. Habak. Dagingnya itu kayak mirip kayak daging bebek. Cabe. Bawang. Tuh. Dagingnya tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya itu asam-asam manis. Tadi ditambahin jeruk nipis. Mirip kaki naga ya. Per. Bawa sanggup per. Kita makan lagi ya. Coba cabenya lagi. Kita coba ini tempurungnya nih. Yang ininya empuk banget nih. Ya nih, empuk banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lemak-lemaknya nih. Tuh. Cobain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kayak lemak sapi.
Jadi kita habok nih. Ini lehernya nih. Sekilas mirip leher bebek atau angsa ya. Jadi kalau labe-labe ini di satu ini banyak banget. Cuman nyarinya harus nyelam dulu gitu. Oke. Saya mau lanjut dulu. Sampai di sini dulu video dari saya. Tonton terus video yang terbaru dari saya. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Yaudah, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.